Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman YouTube semuanya? Moga sehat ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan di channel Joran Bambu 71, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, seperti biasa saya di sini akan melihat-lihat atau memberi makan. Di sini ada gurame, juga di sini ada lele ya. Bagaimana caranya memberi makan ya? Ya, jadi memberi makan ikan itu juga harus ada caranya. Kalau di ember ini kan kita tahu tempatnya terbatas ya. Jadi untuk memberi makan ikan di dalam ember itu harus kita cermati betul-betul ya. Ini kan di sini contohnya di sini ya. Ini adalah lele usianya udah 1 bulan di dalam ember 50 liter. Ini kita lihat ya. Kita tungguin. Ini cara ngasih makannya harus habis juga ya. Kalau nggak habis itu nanti cuman berbahaya. Jadi sedikit-sedikit seperti ini kita tungguin. Nah itu ya, nah, itu udah habisnya, udah habis ya. Nah, harus habis seperti itu. Kalau nggak habis itu berbahaya nanti. Kita balik lagi, bahayanya seperti apa ya? Bahayanya kalau pakan nggak dihabiskan itu cuman akan mengotori di ember ini ya, dan akan meracuni ikan ya, seperti itu bahayanya. Itu bahaya yang pertama. Oke, di sini adalah ember gurame, dan itu tadi udah tak kasih makan. Kalau gurame itu kalau pagi itu dikasih makan daun ya, seperti ini. Ini daun pepaya ya. Nah, ini udah dimakan, dan mungkin nanti agak siangan bar-bar apa habis luhur apa setelah kena panas nanti baru kita kasih pelet ya. Ini kalau gurame seperti itu. Kalau saya pagi, nah ini udah dimakan, ini daun pepaya ini. Kalau gurame pagi seperti ini udah dimakan ya, tadi pagi udah tak kasih. Oke, kita lihat yang lain ya. Di sini gurame padang di dalam ember 70 liter isinya 5, gedenya udah 4 jari 5 jari. Ini usianya udah 2 bulan. Jadi pertama kali saya pelihara gurame itu gurame merah padang ini ya. Dan itu guramenya udah kelihatan juga, tak kasih pakan tapi itu belum dihabiskan. Dan nanti itu harus di kalau nggak habis kira-kira 1 jam nggak habis, artinya belum mau makan ya. Jadi nanti diambil itu sisa-sisanya seperti itu. Kalau nggak nanti cuman mengendap di bawah dan bercampur kotoran, itu akan meracuni ikan karena itu nanti jadi amonia ya. Oke, kita lihat di ember yang lain ya. Oke, di sini nila, tapi ini usianya baru berusia 25 hari. Ini masih kecil, jadi belum saya pasang pompa air ya, belum saya pasang pompa air. Ini baru tak kasih tanaman seperti ini karena tanaman ini juga selain melindungi dari panas juga untuk menahan oksigen tanaman seperti ini di dalamnya ini. Tapi takut itu belum jedul gitu. Aduh, udah ada yang kelihatan itu, udah mulai makan juga. Ini jumlahnya di sini cuma 15 ekor karena di sini saya menggunakan ember 70 liter ya. Oke, itu udah ada 1-2 yang karena takut itu. Oke, kita berpindah ke ember yang lain ya. Oke. Oh ya, ini nanti nila di sini akan saya, kalau udah agak gede ya, udah 2 jarian atau 3 jarian, ini nanti akan saya kasih filter ataupun aerator di sini ya, karena ini belum
ini masih kecil, ini masih segini ya gedenya, itu belum membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi memang sengaja untuk menghemat listrik belum saya kasih aerator ya. Nah itu udah mulai makan juga, ada yang makan itu. Isinya cuma 15 ekor ini. Seperti itu ya, nanti kalau udah 2 jari atau 3 jari udah oksigennya udah nggak mampu, itu nanti akan saya kasih sirkulasi air ya, biar menambah oksigen seperti itu. Di sini ada 2 ember isinya 70 liter air kapasitasnya, dan di sini di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Itu ternyata ini di sini udah 25 hari ya di sini. Ternyata paling cocok sendiri kalau di tempat teduh itu lele ya, paling kuat ya lele. Dulu ukurannya dari 6 sentian lele, sekarang udah 12 lebih, ini 12 senti lebih ya. Oke, kita lihat aja, akan saya kasih makan di situ nanti ya. Oke, di sini airnya udah coklat, ini udah agak-agak ada bau tapi belum menyengat, belum menyebar kemana-mana. Nanti mungkin besok ya, di video berikutnya ini akan saya kuras ya, kita lihat besok videonya. Kemarin juga ada teman yang menanyakan kalau bau itu bagaimana caranya mengatasinya. Oke, di video besok akan saya bahas lagi ya. Dan ini akan saya kasih makan dulu, ini udah agak lumayan, ini umurnya 25 hari. Dulu dari bibit ukuran 6 cm, sekarang udah jadi 12 cm-an ini ya. Dan terlihat makannya enggak terlalu lahap, karena ini airnya udah warnanya udah coklat kemerahan seperti ini, tandanya kotor. Nah, kita tungguin ya cara ngasih makannya, ditungguin sampai bener-bener dihabiskan. Enggak seperti ini ya, enggak dikasih makan terus ditinggal pergi, nanti kalau pakannya nggak habis malah jadi bahaya. Oke, itu udah habis ya, udah bener-bener habis. Baru kita pindah ke ember yang lain, jadi harus kita awasi ya. Nah, ini ember yang satu sama ini umurnya, ini umurnya sama dengan itu, tapi dulu bibitnya dari 4 sentian, agak lebih kecil. Oh, sama ya, sama. Ini jumlahnya 30 ekor, di sana 35 ekor. Agak sedikit ini ya, buat bahan perbandingan nanti gimana hasilnya kalau lebih sedikit itu sama yang ternyata lebih gede ini. Nah. Oke, kita tunggu sama-sama. Pakannya itu dihabiskan apa enggak nanti ya, ternyata masih dihabiskan ya. Oke ya, yang di sana juga masih kurang itu kelihatannya, mau saya tambah lagi pakannya, mau saya tambah lagi ya. Oke, ini ternyata masih aman airnya juga, tapi udah agak-agak bau ya. Ini air ini udah seminggu ya. Oke, tak kasih informasi juga, ini airnya lebih lama, biasanya 2-3 hari kalau nggak pakai EM4 itu udah bau sekali ya. Ini saya memakai EM4 seperti ini ya, untuk tambak ya. Ini sangat membantu sekali untuk pemeliharaan air ya. Ini udah seminggu lebih, ini barangkali ya seminggu lebih, terakhir saya kuras kapan itu lupa. Ini baru ada terasa baunya, tapi enggak, belum begitu menyengat ya, belum menyebar kemana-mana, ini masih di seputaran sini aja baunya. Ini besok pagi jadwal mau saya kuras ini. Oke, saya lihat dulu di kolam yang lain ya, kolam gurame ya. Oke, di sini adalah gurame yang tadi juga saya coba kasih pelet, tapi kelihatannya peletnya masih ya nggak dimakan, yang dimakan cuman daunnya aja. Ini karena sekarang masih pagi, kira-kira jam 8 pagi ini, ternyata gurame di pagi hari belum mau makan ya.
informasinya seperti itu. Jadi di pagi hari itu kalau di sini jangan kasih makan pelet dulu untuk gurame ya. Nah, dan ini kan kotor, ini nanti kalau saya tinggal itu akan mengendap dan akan mengotori embernya dan akan meracuni di sini dan berbahaya bagi ikannya ya. Itu akan saya ambil dulu ya. Oke, akan saya cidui ini ya. Saya ambil sampai habis ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jangan dianggap ini remeh ya. Seperti ini harus kita habiskan, kita buang aja. Mending kita buang daripada meracuni, karena ini saya yakin nanti nggak bakal dimakan ya sama ikannya. Kalau udah seperti ini nggak bakal dimakan. Ini udah hampir 2 jam. Oke, intinya kalau kita melihat pakan kok masih mengapung sekitaran 2 jam lebih ya, itu saya kira nggak bakal dimakan sama guraminya. Dan sedangkan di sini airnya masih bagus ya, kita lihat aja nanti pakai gelas ya. Oke, kita lihat pakai gelas. Ini airnya masih jernih ya teman-teman ya. Nah, ini airnya masih jernih, kita kasih makan, ikannya nggak mau makan. Itu karena waktunya masih pagi, masih dingin ini udara, apa airnya ini masih dingin, dan ini harus kita habiskan ya. Nah, kita lihat lagi, airnya kan masih jernih hijau, tapi jernih bukan pekat ya. Ini airnya masih bagus kalau seperti ini. Jadi untuk itu ya teman ya, seperti itu ya.